What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Andini Overfield dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Andini Overfield memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 23 April tahun 2014. Di mana Andini Overfield sudah mengupload video yaitu sebanyak 1080 video. Dan Andini Overfield juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 143.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Andini Overfield di mana sudah mencapai sebanyak 28.543.461 view waktu tonton. Dalam satu bulan Andini Overfield memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 1.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 321.759 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Andini Overfield dari YouTube. Di mana pada tanggal 3 Mei sampai tanggal 12 Mei, Andini Overfield tidak memperoleh penambahan subscribernya. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 5.000 sampai 13.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak 1 dolar sampai 3 dolar atau setara dengan 14.000 rupiah sampai 42.000 rupiah. Membahas mengenai penghasilan per bulan Andini Overfield dari YouTube, di mana Andini Overfield sudah berpenghasilan sebanyak 80 dolar sampai 1.300 dolar. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 1.120.000 rupiah sampai 18.200.000 rupiah. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Andini Overfield dari YouTube, maka Andini Overfield sudah berpenghasilan sebanyak 965 dolar sampai 15.400 dolar. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 13.510.000 rupiah sampai 215.600.000 rupiah. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Andini Overfield dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.